Sejumlah relawan Jokowi di Jawa Timur yang tergabung dalam Joman Jatim menggelar deklarasi pada Sabtu 18 September 2021. Dalam deklarasi ini, pasukan menyatakan sikap mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju ke pemilihan Presiden 2024 mendatang. Relawan yang menjuluki diri mereka Jokowi Mania Jawa alias Joman ini menilai sosok Ganjar sebagai sosok yang mumpuni dan berkapasitas melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Perwakilan Joman, Warto Adi menilai kinerja Ganjar telah terbukti selama menjadi kepala daerah. Yang menarik, pasukan Joman menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai kandidat duet Ganjar nanti. Warto Adi menilai sosok pebisnis dan ekonom cukup dibutuhkan untuk arungi pemerintahan nanti. Melihat kiprah Erick Thohir, pasukan Joman berharap sang menteri bisa meningkatkan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran. Rencananya, setelah deklarasi ini, Joman akan melakukan konsolidasi dengan para relawan di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Nantinya, jaringan relawan itu bakal bergerak dengan nama GP Mania. Pak Ganjar Pranowo adalah sosok yang kita seleksi adalah merupakan sosok yang merakyat. Ya, mudah-mudahan dengan sosok yang merakyat ini bisa mengenyangkan rakyat. Dan kenapa Pak Erick Thohir adalah sosok ekonom? Diharapkan dengan Pak Erick Thohir bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian sehingga tidak ada lagi pengangguran di Negara Kesatuan Republik Indonesia.